Oke, gua paham. Tapi ya itu, pilihannya cuma dua. Ambil para pekerja itu dengan resiko yang ada, atau kerabat-kerabat kita terus merintih di dalam proyek itu. Gak ada pilihan lain selain berhadapan langsung sama mereka. Berarti kita juga hadapi pasukan misterius mereka. Ya, apa boleh buat? Pasukan misterius. Habis ini lo mau ngapain? Nanti gua masuk lagi. Ya udah kalau gitu kita cabut dulu. Oke, ya udah lo duluan aja. Lo hati-hati di sini, Bre. Pantau saudara gua. Kalau dia dibuat sengsara, cepat kabari gua. Oke, siap Max. Ya udah gua masuk dulu nih. Oke, Bre. Bre, lo atur-atur sebelah sana. Pokoknya kita ulur waktu biar para pekerja aslinya bisa berlama-lama istirahatnya. Oke, Bre. Kita kerjain aja orang-orang bengis ini. Oh, gimana cara pasangnya ini? Gua juga gak terlalu bisa, Bre. Lagian kita cuma ditugaskan untuk mengawasi. Kalau soal pasang-memasang mah, kagak bisa gua. Gitu lo kowar-kowar sama pekerja itu. Lo kira gampang kerja beginian? Nih manajer si bos kok sok jadi pahlawan ya? Kayak gak biasanya. Biasanya kita-kita sefrekuensi sama bos. Kok ini malah kebalikannya? Ayo buru kerjain, malah melototin gua. Iya, ini lagi dikerjain. Tempat ini cuma punya satu pintu gerbang. Jadi kita jemput sekarang rekan-rekan kita. Bisa kita jemput sekarang, tapi yang lainnya juga harus difikirkan. Berarti nunggu koordinasi yang lainnya. Coba kita masuk ke pintu gerbang. Gua gak yakin bisa masuk, tapi kita coba dulu. Ah, siapa nih ketok-ketok? Masa si M? Perasaan barusan pulang. Lah, ini Pegaton sama Kobra. Ngapain dia di sini? Mana penjaganya? Di sini nggak ada penjaganya. Ngapain kalian di sini? Ngapain di sini? Emang lo kenal gua? Berarti lo belum pernah lihat gua. Gak usah basa-basi. Kita mau masuk. Kita mau jemput kerabat-kerabat kita. Lah, kerabat-kerabatnya Pegaton kerja di sini juga. Di lain waktu aja, Bre. Lo ini siapa? Ngelarang-larang gua. Lo penjaganya bukan? Kita tanya baik-baik. Gua bukan penjaga di proyek ini. Terus siapa lo? Gua pasukan elit pasukan senyap. Kalian gak usah cari gara-gara di sini. Apa lo gak tahu kalau kita sudah sepakat sama si M untuk menjemput bersama-sama para pekerja di sini? Lah, emang si M sudah damai sama Pegaton? Lo gak usah ngada-ngada. Tunggu, gua pastiin dulu. Halo M, di sini ada Pegaton sama Kobra. Tak masalah, Bre, hiraukan. Kemarin kita sepakat bersama buat bebasin para pekerja di situ. Berarti mereka jadi rekan kita nih. Iya, Bre. Gimana? Belum percaya? Kenapa lo gak dari dulu gabung sama kita? Malah pilih jadi penyakit masyarakat. Lo gak usah ungkit-ungkit masa lalu kita. Oke. Sedikit informasi aja buat kalian. Di sini semua para pekerja sudah gua amanin. Kabar mereka baik-baik saja. Cuman sebelum-sebelumnya mereka diperbudak, dipekerjakan tanpa kenal waktu. Jadi lo ngapain di sini? Udah gua jelasin malah pakai nanya lo ini. Lokasi ini sedang gua sadap. Jadi tunggu kabar dari gua. Nanti kita tentukan kapan waktunya buat grebek lokasi ini. Kita nggak bisa jemput begitu aja. Lo yakin bisa sendirian? Makanya lo kalau mau nongkrong sama pasukan senyap. Oke, gua percayakan kerabat kita sama lo. Iya, gampang gua atur. Apapun keadaan di dalam, cepat kabari gua. Oke, gampang. Ya udah, lo kalau mau mantau jangan terlalu dekat dari sini. Nanti ada mata-mata panjang urusannya. Oke. Ayo cabut, Bre. Itu manajer kita songong banget, Bre. So bila-bilain para pekerja. Dari tadi gua juga mikirnya begitu, Bre. Berbeda sama bos yang biasanya pimpin kita. Gimana? Bisa gak lo? Ini lagi gua kerjain. Dengar-dengar lo kemarin kasar-kasar sama yang namanya Eno ya? Emang kenapa? Lo kalau ngawasi aja. Gak usah keras-keras sama orang. Kena batunya baru tahu rasa lo. Si bos tuh umpian susah banget dihubungi. Mungkin kalau udah senggang pasti kabari dia. Gua cuman gak mau aja disuruh-suruh sama manajer itu. Iya kalau dia bener suruhan bos. Kalau dia cuman kerjain kita. Nah itu ada telepon Bre. Si bos Bre. Angkat Bre. Halo, gimana bos? Bagaimana dengan pekerjaan di sana? Aman bos, tapi ada satu hal yang buat kita ragu. Apa itu? Apa lo pakai manajer? Sejak kapan gua pakai manajer? Lah, berarti tadi itu siapa? Mereka buat peraturan di sini. Itu penyusup, Bre. Apa? Penyusup? Kurang ajar. Bre, yang tadi itu bukan manajer kita. Itu penyusup. Apa? Nah, yang benar itu. Woi, sini lo.
Apa-apaan ini? Lo gak usah ngaku-ngaku manajer. Bos gua barusan nelpon. Kalau lo di sini penyusup kan? Waduh, kayaknya ketahuan nih. Kalau iya emang kenapa? Kurang aja. Bre, ayo cabut dari sini. Woi semuanya, kejar mereka.